ada yang menyebutkan satu ini. Oh, udah, oke. Okay. Hai semuanya, this is my first vlog. Gue hari ini mau ke Bandung sama Bel dan kayaknya bakal hal-hal seru yang bakal kalian di sana, jadi ikutin terus. Udah bisa? Udah? So this is my first vlog and welcome beautiful. Nah, kita mau mana? Mau ke Bandung. Ke kampung aku. Oh, kamu orang Bandung, gue orang Padang, okay. Yuk. Sure. Who is it? I know. What would I do without? Tahu nggak? Temu Nadit. Temu Nadit. Dia tahi foto nggak? Panitia jadi apa? Tahu nggak? Apa? Panitahi. Ya. Kita ada di Bandung sekarang. Bandung udah jadi tempat tinggal gue selama 5 tahun dan di sini sekarang gue lagi di Jalan Riau. Tepatnya hari ini gue nginep di Hotel Departemen Bandung. Well, tempatnya super nice sih dan comfortable banget karena gue udah pernah gitu. Dan ini sekarang gue lagi pengen cari ini market buat beli keperluan. So, tunggu terus ya. Oke, kita hari ini udah sampai di Hotel Departemen dan ini kamar kita. Bisa kita lihat. Gua hari ini tinggal di room 321. Coba dalam masuk aja ya. Nice. Dan sini. Kita udah sampai di hotel, di Hotel Pavilion. Gue belum ngajakin kalian room tour karena gue harus ngurusin satu ini dulu yang lagi ngambek tadi sama gue. Gue gak ngerti dia kenapa beneran. Kayak dari tadi tuh marah-marah. Gak marah-marah sih, kayak diem-diem nyelekit gitu. Terus kayak gue lagi mikir, kenapa orang ya? Tapi gue harus memikirkan gimana cara dia bisa baik sama gue. Ya, kayaknya di episode ini akan banyak gue membujuk sang perempuan wanita tercantikku ini yang lagi aku sayang-sayang ini tuh yang dia makin senyum sayang senyum kan? Iyu bener ya? Kamu iyu sama aku bener ya kamu? Kamu bener ya? Eh kita berdua di kalian mesum tau kalau kita udah bertiga sama Ayu. Oh ya gak? Oke ini kita gak mesum. Kita gak mesum. Kita di sini kamarnya itu kayak dua lantai, satu lantai di bawah itu kayak living room dan kedua di sini ada dua kamar. Kamar di sini ada gue, Abel dan Aib. Ya gue sama Abel nggak tidur berdua, kita nggak tidur sebelahan. Sebelahnya gimana ngomongnya? Gue usah jelasin deh pokoknya. Ya pokoknya intinya kita nggak tidur berdua. Take two. Kita tidur di hotel di Pavilion Bandung. Kita pesan satu kamar dan di kamar itu ada dua lantai. Di dua lantai itu nanti kedua itu ada dua kamar. Dan kita tidur bertiga nanti orangnya. Oke, okay, saat kita tidur bertiga, di kamar sana ada Adit dan Ipo, which is Tante Ipo alias mamanya Abel. Mau tau kalau kita ketinggian ya guys, apa? Sumpah aku kayak cara ngomong vlog tuh kayak, sahabat. Hari ini kita mau, belum tahu sih kemana, karena rencana kita emang pengen cari kosan buat si adik kecil kita ini, adik kecil kita. Apa sih namanya? Buat kalian yang punya rekomendasi pasar-pasar bagus di Jatinangor nanti komen. Ini posnya di kapan? Ini posnya di kapan? Gue bakal nge-post cepetnya. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi kosan yang bagus-bagus di Jatinangor yang mungkin kita udah dapet kosan sih buat dia. Cuman ya udahlah, kalian komen aja di bawah ini. Di bawah ini. Oke, okay. Anyone knows, but kok kamu bener ya, susah nggak mau ketawa ya? Tapi kamu selalu ketawa. Sayang, kamu. Ya, ini just my morning view. Kita udah baikan, karena kemarin. Penting banget kemarin. Look how pretty. Oke, okay, my pretty
girlfriend. Enggak. Iya, lama jawabnya. Enggak kok. Lima kayaknya. Ya kan? Temukan perbedaan dari kita. Hidung aku lebih mancung. Hidung aku lebih mancung. Mancungan aku? Enggak, mancungan aku. Hidung aku tuh lebih sharp, kayak lebih gitu. Terus kayak gitu kalau bagian mata, mata aku kayak lopaknya tuh lebih jelas. Terus kamu lebih besar. Bukan tuh matanya. Gimana? Ini kita lagi di salah satu apartemen. Di salah satu apartemen di Jatinangor. Ini first vlog gue di Bandung dan gue nggak tahu bakal banyak ngomong apa, tapi dari tadi gue banyak ngomong. Oh, yang ngomong ya? Maaf, aku baca. Nggak apa-apa, bagus dong. Dan kita udah sampai di Jakarta akhirnya. Thank you semuanya yang udah nonton video vlog gue pas ke Bandung kemarin, dan semoga kalian suka. Happy guys enjoy and subscribe. Tadi bang, tuh mau mundur bang. Tadi mau mundur, iya kan emang. Itu pindahin mobilnya. Nah, nah. Bisa. Tadi duh, kontok banget bang. Nanti domain ini. Enggak. Bang, tadi tadi sempat nonton dia udah mundur. Kari mana? Itu dia udah mau mundur. Ya udah biar dia mundur sih. Kari emang. Kari tuh kan bang. Bang, nah bang, halo. Ya, ya, ya bang. Ya, bang. Ya mas, bentar mas. Bentar, bentar, bentar.